Yuma Sasaki going to bury his dick. Here we go then, the last race in Moto 3 in 2023 is... So that was a real strong lap. How's it, Yuma Sasaki going to bury his dick? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, GP Mania dimanapun berada, bantu subscribe bosku, komentar dan klik sukai. Berikut ini klasemen sementara Moto3 tahun 2024. Di posisi pertama ada Daniel Ricciardo dengan torehan 74 poin. Di posisi kedua ada David Alonso dengan torehan 68 poin. Di posisi ketiga ada Colin Fajar dengan torehan 46 poin. Di posisi keempat ada Ivan Alpola dengan torehan 39 poin. Di posisi kelima ada Jocasso dengan torehan 39 poin. Berikut jadwal lengkap MotoGP Perancis seri kelima. Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 jam 15.45 sampai dengan jam 16.30 waktu Indonesia Barat, sesi latihan bebas pertama MotoGP. Jam 20.00 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, sesi latihan bebas MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Perancis seri kelima. Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 jam 15.10 sampai dengan jam 15.40 waktu Indonesia Barat, sesi latihan bebas kedua MotoGP. Jam 15.50 sampai dengan jam 16.05 sesi kualifikasi pertama MotoGP. Jam 16.15 sampai dengan jam 16.30 waktu Indonesia Barat, sesi kualifikasi kedua MotoGP. Jam 20.00 waktu Indonesia Barat, sprint race MotoGP. Berikut jadwal lengkap MotoGP Perancis seri kelima. Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 jam 14.40 sampai dengan jam 14.50 waktu Indonesia Barat, pemanasan sebelum race utama MotoGP. Jam 16.00 waktu Indonesia Barat, race atau balap utama Moto3. Jam 17.15 waktu Indonesia Barat, race atau balap utama Moto2. Jam 19.00 waktu Indonesia Barat, race atau balap utama MotoGP.